gerak-gerak kan. Mana Neng, mana? Ini. Oh ini Mang, gak apa-apa, gak galak ini. Pak. Cuman cacing itu. Gak galak Neng. Masuk di jari-jari Pak. Ya masuk juga, gak apa-apa, gak galak ini. Ipa, ini kalau Ipa, cacing banyak, nih. Ini yang lendar-lendar cacing itu. Mana? Ini yang lendar ini. Yang banyak itu. Kalau cacing melendar ya ini nih. Ini cacing asli. Ipa berarti banyak. Enggak, ini enggak apa-apa, Neng. Takut. Bagaimana lagi atuh? Apa ini jangan-jangan di celana saya. Enggak, ini mah enggak jalan ini. Paling ntar kalau di kolam ya jalan. Ah, di mana? Kalau di bibit lele, Neng. Bapak. Oh iya kasih ya, dedenya udah bobo tadi memang iya. Kelaparan kali ya. Iya tadi kelaparan. Saya mundur dedenya dulu ya. Iya ibu. Ya ibu, ibu maaf, rumahnya bolong-bolong gini, emang ibu khawatir ada binatang masuk. Dulu ada ular masuk ke dalam, Neng. Ada ular. Malah gede. Ibu maaf, kenapa gak dibenerin? Gak ada biayanya, Neng. Kakak saya aja pengen ngobatin kakak saya, gak keobatan. Pengen dia sembuh. Jadi selama ini kakaknya ibu belum diobatin sama sekali? Belum, cuma obat warung aja. Aku yakin ibu adalah ibu yang kuat. Ini banyak batu-batu gini. Bapak gak pakai sendal gak sakit Pak kakinya? Aduh. Entar, Pak. Ah. Hah? Di mana? Di sini, Pak. Iya. Ini gimana, Pak? Gini. Tapi rumputnya tajam-tajam, Pak. Agak, enggak apa-apa. Tuh, gini. Caranya gini nih, Neng. Iya. Oke. Pelan-pelan aja, Neng, yang penting dapat. Iya, ini rumputnya tajam. Iya. Bisa kebeset tangannya, Pak. Iya, Neng. Pak, emang kambing Bapak ada berapa? Ya adanya semuanya 8, Neng. Itu juga bukan punya saya, punya 3 orang. Oh, jadi Bapak cuma ngasih makan aja ya, Pak? Iya. Emang Bapak dikasih upah berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ya itu mah kan bagaimana penghasilan setahun sekali. Hah? Setahun sekali? Iya. Oh, Bapak jadi dibayarnya setahun sekali? Ya kan kambingnya buat kurban sama buat akekahan, Neng. Oh, gitu. Udah Neng, ini udah cukup Neng. Ini udah cukup Pak segini. Udah. Ya udah Pak. Yuk, kambingnya di mana? Di dekat rumah ya, pulang aja Neng. Bapak nyari rumputnya jauh begini Pak. Iya Neng. Karena yang dekat udah dibikin perumahan ini Neng. Pak, di mana Pak? Kambingnya? Neng, kandangnya nih. Oh, udah nyampe Neng. Ini sih nggak deket Pak, jauh. Kalau buat saya sih deket Neng. Ini ya Pak? Iya Neng. Dia nggak gigit Pak? Enggak Neng, enggak. Jadi Bapak dari kasih makan kambing ini penghasilannya berapa Pak? Penghasilan kan ini Neng bagi hasil. Kalau seandainya keuntungan 500.000 berarti setahunnya sering 250 Neng. Jadi 250.000 itu dibayar per tahun. Iya Neng. Ini lewat mana Pak? Lewat sini.
ibu-ibu, adanya nangis ibu. Saya melihat adanya. Iya, kasihan. Iya sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Ibu, alasan ibu. Hah? Iya kan, banyak nyusul. Halo sayang. Ya, ya. Oh dia pengen dielap. Oh gitu, gitu. Saya gendong pakai ini aja deh. Aku bisa pakai apa? Enggak apa-apa. Sini sama kakak ya. Oh kakak dulu ya. Ini di sini Neng, Neng ke sini masuk. Kita mele ya Pak ya? Iya Neng. Oh banyak apa Pak? Ya banyak juga. Ya yang ini. Apa? Ini yang ini. Di dalam sini ya? Iya. Mele ini banyak ya Pak ya? Iya lumayan. Setiap hari ini dikasih makan gini Pak? Iya, sore pagi. Oh pagi juga? Iya. Gitu. Pak, ini geli banget sih, Pak. Ih, Pak, ini jijik banget sih, Pak. Ya ampun, gak gerak, Pak. Ya ampun. Yaudah, gak apa-apa, Neng, atuh. Kita biarin saya aja, atuh, Neng. Ya. Gak apa-apa. Saya ngerepotin lagi, Kak. Gak apa-apa, Neng. Pak, maafin saya ya, Pak. Ya, tadi saya udah nyusahin Bapak. Gak jadi masalah, Neng. Ya. Udah, Neng, atuh udah cukup ngempanin ini mah, ikan mah. Ntar ya Pak. Udah ya Neng, sampai di sini aja. Nih, dari sebenarnya Pak Hani. Makasih ya Pak. Hari ini ya. Iya, sama. Iya, makasih ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ayo Pak. Aduh Neng, hujan lagi ini. Iya Pak, tambah deras banget. Udah nunggu aja di sini atuh Neng. Ya udah Pak, kita berteduh dulu ya Pak. Iya ya Neng. Bocor, Neng. Ya, gimana, Ibu? Ibu. Taruh dulu, Neng, ya. Saya ngambil itu dulu, ya, Neng. Iya, Ibu. Ibu, ya. Taruh dulu, ya, Neng. Iya, Ibu. Ntar ya, Neng, ya. Bocor. Biar nggak becek, ya, Ibu, ya. Iya, bocoran, Neng. Ya ampun, basah-basahan, masuk angin loh, Dek. Dari mana? Ya, basah dong. Neng, ibu nyalinin ini anak ya. Iya, masuk angin. Ganti baju, saya ganti baju. Ganti baju ya. Takut masuk angin. Iya, pada basah ini. Ya ampun. Ya udah, Neng. Sekarang hujannya udah berhenti. Di mana? Situ ya, Pak? Iya, di sana. Ayo. Udah, Ibu? Udah. Oh, ya udah. Kalau gitu baskomnya saya angkat aja ya, Bu, ya? Nanti kalau hujan lagi baru kita pasang ya, Bu, ya? Gak apa-apa lah, Ibu. Neng, rumahnya saya nih. Oh, ini rumahnya Bapak. Udah Neng, kamar mandi aja kamu ganti baju mah. Kamar mandinya di mana Pak? Ini Neng. Oh. Sebelah sini Pak. Sebelah sini masuk. Oh iya, iya. Bentar ya Pak. Iya. Pak, Pak. Neng, kenapa nggak jadi Neng? Maaf Pak. Saya boleh numpang ganti di kamar aja nggak, Pak? Ya nggak apa-apa, boleh. Maaf ya, Pak. Ya, udah masuk aja. Assalamualaikum. 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 Ibu, ini adik saya, Ibu. Eh, kenalan. Ibu. Ya ampun, kok basah banget. Ini, Bu, Sineng dari Jakarta, Bu. Halo, Pak. Ya. Saya Kartika, Pak. Tadinya ya, sama-sama mau ikut Bapak, ya. Tapi saya...
terlambat, jadi cuma Malika aja yang bisa ikut bapak. Ya Allah, pada Neng. Salin dulu ya. Salin. Iya Bu, saya boleh pinjam kamar. Iya, di kamar ini. Kak, Bu, saya ganti baju. Iya, oh ya, udah, udah. Kasihan takut masuk angin. Iya. Ibu, lagi masak apa Ibu? Masak air. Masak air ya? Dingin-dingin ya. Gini biasanya minum teh kan enak. Iya. Ibu mau bikin teh atau bikin apa? Bikin teh. Oh bikin teh. Ya udah saya ambilin aja airnya. Di mana Ibu? Ini ya? Di kendi ya? Bagus banget kendinya. Pakai apa Ibu? Gayungnya mana Ibu? Gayungnya. Oh gitu ya. Ibu duduk aja Ibu. Gak apa-apa duduk aja. Aku bantuin. Minta tolong dibuka itu. Ya udah ntar ibu rapihin. Ibu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa sih ibu. Dan ntar ibu rapihin. Ya udah saya bantuin ya bu ya. Ya. Saya bantuin ya bu ya. Ya nasi yang kemarin. Ya udah siap-siapin aja. Iya iya gitu aja. Apalagi bisa dibantu ibu? Ini sama ini aja. Ini air ini aja. Nggak enak ibu ngelihin ibu. Udah biarin. Udah biarin neng ntar saya gitu ya. Saya beresin ini buat ibu aja. Awas Neng, air panas. Gak kena air kan Neng? Maaf ya Ibu ya. Iya. Ibu maaf ya Ibu, gara-gara saya tadi berantakan di dapurnya. Untung aja gak kena ibu. Iya, yang penting Neng bakal selamat, gak kena air panas. Ibu maaf ya sekali lagi kedatangan kamu udah ngerepotin. Ibu. Iya. Udah makan. Makan lagi. Bapak, makan. Ah, Bapak. Cuman makannya begini doang. Iya, gak apa-apa iya, ibu. Ibu katanya tadi bikin teh buat Bapak kasihin pada kedinginan. Iya, ini. Oh, gitu? Iya. Mau dituangin aja dulu iya. Ya? Tehnya juga kurang ini ya, kurang berwarna ya Bu ya. Gini ya Bu ya caranya ya. Iya. Kak buat makannya tidur. Udah turun aja makan dulu. Kita lihat ini dulu. Iya Bu. Bro, nanti ambil makan aja. Pak, makannya pakai cabai ya Pak ya. Iya. Bu, mau udah biasa ya Pak ya. Biasa. Ini saya kasih garam ya. Iya. Cabenya dipotong-potong, Pak. Ini enggak besar langsung. Sini gigit. Pak, terima kasih ya. Kita aku sama Malika dikasih kesempatan bisa ke rumah Bapak. Ya. Enak enggak Neng makan begitu? Iya, Bu. Makan saya baru pertama kali, Bu. Enggak enak ya, Neng ya? Anget enak-enak aja sih Bu, karena lapar kali ya. Gigit cabai ya? Iya. Udah rapi Ibu. Neng jadi ngerepotin Neng Ibu. Gak apa-apa Ibu, biasa aja santai itu mah. Kan kami di sini mau bantu Ibu sama Bapak. Bukan ngerepotin ya, kita malah berterima kasih sama Bapak sama Ibu sudah dikasih kesempatan untuk ikut kegiatan Bapak sama Ibu. Terima kasih ya dibantuin. Kita diterima baik di sini, malah dibikinin makan malam. Makannya gitu-gitu. Ala kadarnya aja, tapi itu luar biasa Ibu. Iya. Karena kan Ibu penuh keikhlasan menyajikannya, malah kita belum tahu jadi tahu Ibu. Ibu, maaf dengan keadaan seperti ini. Bapak juga sudah kerja keras setiap hari. Ibu pernah berpikir nggak sih untuk nilai gizi makanan ibu, kan ibu juga menyusui. Ya pengen sih, tapi dari mana tuh? Pengen makan sayur, sayur mau gitu. Cuman buat belinya nggak ada. Kalau anak-anak sekolah jajannya gimana ibu? Ya kadang bawa jajan 2.000. Cukup nggak cukup dari sekolah.
Cukup-cukupin aja, Neng. Karena kalau siang si Agil nangis ya. Minta jajan, emang gak ada uangnya tuh dari mana. Neng, Mi, pengen jajan, emang gak ada tuh ya. Sabar ya, Ibu ya. Ibu, maaf. Kalau umpamanya ini Ibu punya rezeki banyak, Ibu pengen usaha apa? Usaha dagang. Seperti apa itu, Ibu? Dagang ubi sama gorengnya. Jadi Ibu bisa bantu Bapak penghasilan sehari-hari ya? Iya. Sebelum kami pulang, aku ada kenang-kenangan buat Ibu sama Bapak. Iya, Ibu, mudah-mudahan ini, ya kadarnya, mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu dan keluarga. Ini boleh dibuka dan dibaca, Ibu bisa bacakan, Bu? Iya, boleh dibuka, Ibu. Selamat rumah Anda akan kami udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Jinak ya, berusia 50 tahun. Bapak Jinak ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pembersih empang lele ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Rencana dan informasi rumah Pak Jinak gimana, Pak? Oke, pertama untuk informasinya ya, untuk saat ini di depan rumah Pak Jinak ada sumur ya, persis di depan teras rumah beliau ya. Jadi berkaitan dengan rencana yang akan kita buat, kita akan menurunkan, meletakkan rencana bangunan yang akan kita buat ini ya, sedikit menjauh ya dari arah sumur. Jadi kita akan mundurkan ya, dan untuk arah perubahan aman ya, insya Allah kita akan rubuhkan ke arah depan. Tapi kalian sebelumnya harus tutup dulu sumur tersebut ya. Dan Bedah Rumah akan dilaksanakan secara gratis ya, tidak ada biaya apapun mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Jinak ini selesai. Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Semua paham? Paham. Siap? Siap. Semangat? Paham. Bedah Rumah? Semangat. Dua, tiga, tarik!